Action. Hello, hari ni Anak dengan Ismail kita orang pergi makan jauh dekat Melaka di kafe Markisa. Okay, so sekarang ni tengah tunggu pizza. Dia ada macam-macam, ni juga section pizza. Section, hi. Oh, air Markisa. You ada air Markisa ke? Okay, okay, thank you. Okay. Besar. Besar gila air dia. Nah, minum lah ya. Markisa ya. Kau. Ni air, air. Ni air, apple awesome boy. Okay, siapa yang nak mengopi kopi ataupun nak makan apa-apa je lah. Dia nanti ada dessert juga hujung sana tapi belum siap lagi. Okay, yang ini kita nak minum kopi-kopi later. Sekarang ni menunggu siapa ni pizza lah. Sekejap kita jalan-jalan eh. Kalau lagi panas, ambil tu life jacket tu boleh terjun. Okay, tak ada masalah budak-budak kecil-kecil macam ni pun. Tapi kena pakai life jacket lah. Bila? Weekend ada orang yang jaga, the lifeguard jaga. Dan memang orang buat aktiviti dekat sini berkayak. So, kita kat kafe Markisa, saya ada order kambing bakar saya. Bukan kambing ni bakarnya, kambing yang dibakar. Saya akan menyuapkan saya, diri saya sendiri dengan kambing tersebut. Nak? Saya suka kambing. Macam nak udang ke? Sekejap lagi lah. Udang tak dilayan sementara ada kambing bakar ni. Bila kambing bakar masak hitam-hitam macam ni, huay. Tak nampak lagi. Dia rasa apa? Black pepper ke apa? Dia rasa kambing lah. Takkan dia rasa kuda. Ikan patin ni, you cakap you nak makan ikan patin sekarang? Tak kan? Menu seorang tu kan? Huh. Kau ada badan, ada kepala. So inilah tak daging yang nasi yang dia masak dengan butter. Saya memang a big fan of butter. Saya buat telur scrambled egg saya pun saya pakai butter. So sedap. Untuk lidah saya ni memang ini semua favourite saya. Dan dia punya daging ni, dia tak pedas, dia macam manis-manis kan? Dia macam ada perapan yang manis, saya tak tahulah dia tambah apa. Berapa ikut? Siapa yang nak berenang sama-sama dengan itik, di sini lah tempatnya. Anda mungkin tidak akan jumpa tempat lain lagi mana anda boleh berenang dengan itik. Kalau itik tu nak berenang anda lah. Kepi Markisa ni bukan sekadar makan tapi korang boleh buat macam-macam water activities, ada swimming, kayaking, water confident dan pukul bantal tu tak sure apa benda. Tapi semua ni for free, okay? Tapi make sure pakai life jacket.